Sobat Buana Pagi, Pemkab Situbondo kembali mendapat nilai A bidang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan atau SAKIP. Penilaian SAKIP tahun ini merupakan penilaian di tahun 2020. Atas capaian ini, pemerintah pusat akan memberikan penghargaan berupa dana insentif daerah atau DID sebesar 12 miliar. Pemkab Situbondo mendapatkan nilai A penilaian SAKIP 2 tahun berturut-turut, yaitu sejak 2019 diterima di tahun 2020 dan tahun 2020 diterima di tahun 2021. SAKIP merupakan integritas dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan pelaporan kinerja. Menurut Sekretaris Daerah Syaifullah, untuk penilaian SAKIP A tahun ini mengalami peningkatan. Kalau sebelumnya mendapat nilai A dengan poin 81,05, kali ini poinnya naik menjadi 82,39. Syaifullah menambahkan dirinya bersyukur karena bisa mempertahankan SAKIP dengan nilai A. Yang tak kalah pentingnya, dengan penilaian tersebut menunjukkan bahwa program antara dinas yang satu dengan dinas yang lain sudah terintegrasi. Demikian Zeni Zen melaporkan untuk Buana Pagi.